Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami muliakan imam masjid dan pengurus masjid, yang kami muliakan guru-guru kami, orang tua kami, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sekarang banyak dipertontonkan oleh situasi dan kondisi yang mungkin sangat jauh daripada agama, sangat jauh daripada yang diharapkan oleh Allah, sangat jauh yang diimpi-impikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamika yang berkembang kadang-kadang di antara kita, banyak yang tidak tahu siapa lagi kawannya, banyak yang sudah tidak tahu siapa keluarganya, bahkan yang lebih parah adalah banyak di antara kita yang tidak tahu siapa lagi gurunya. Ini berkembang-berkembang sehingga ada di antara kita yang meyakini bahwa itulah yang sebenarnya sebuah kehidupan yang harus kita jalani. Kaum muslimin rahimahullah, ada di antara kita yang masih punya hati dan nurani, mungkin bertanya dan berkeluh kesah, apa gerangan yang melatar belakangi sehingga itu terjadi di pada kita, terjadi di dalam keluarga kita, terjadi di dalam kehidupan kita, padahal kita toh orang yang beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah coba kita bicarakan bahwa Allah ta'ala menciptakan manusia. Manusia itu merupakan satu di antara makhluk yang paling mulia, yang diagungkan oleh Allah. Karena pun di antara manusia itu ada diciptakan Rasul sebagai uswatun hasanah bagi kita dalam menjalankan roda kehidupan. Maka ada satu hal yang menjadi tolak ukur, barometer bagi nilai kehidupan kita umat manusia, dan itulah akan menjadi nilai yang akan dinilai oleh Allah bagaimana posisi kita manusia yang sebenarnya di hadapan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, makanya Allah tidak melihat kepada yang lain, Allah tidak menilai kepada yang lain, walaupun banyak manusia yang sibuk dengan adanya. Tetapi kadang-kadang kita salah menilai, salah konsep, sehingga action di lapangan kita salah kaprah. Kaum muslimin rahimahullah, adalah Allah menilai sebagaimana dikatakan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa dan penampilan kamu dan kepada harta kamu, walaupun kadang-kadang lebih tanya umur saya mahna mubanumbuh di rumah,
rumah mewah anda membuat rukuk, tetapi Allah tidak menilai, melihat kepada itu semua. Allah akan melihat kepada sesuatu yang mungkin itu tidak berharga bagi kita, bahkan kita cuek dengan itu. Allah akan melihat kepada kulubiku, hati kamu. Allah akan melihat kepada seonggok daging yang ada di dalam jiwa dan nurani kita, al-qalbu. Walaupun di kalangan para ulama sufi ada berbeda pendapat dalam mendefinisikan, mentakrifkan al-qalbu. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini sangat relevan dengan ayat Allah di dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adalah hati yang sejahtera, itulah yang akan dilihat oleh Allah. Dan hati ini sebagaimana kita katakan tadi, bahwa yaitu menjadi tolak ukur, menjadi nilai, menjadi komando yang akan mengomandai seluruh anggota kita yang lain. Baik hati akan baik seorang manusia itu, jahatnya hati akan jahat manusia itu sendiri. Hari ini kita tidak membicarakan bagaimana mekanisme untuk memperbaiki hati itu, tetapi coba kita melihat bagaimana hati yang salim. Karena yauma la yanfa'u mala banun, ada di yaumil qiyamah nanti, ada pada suatu hari yang tidak memberikan manfaat oleh harta kita. Harta yang banyak tidak akan memberikan pertolongan kepada kita. Anak kita yang banyak, keluarga kita yang banyak tidak akan memberikan manfaat pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Tetapi yang memberikan manfaat kepada kita adalah kita datang kepada Allah. Kita berada dalam sakaratul maut, qalbin salim, hati yang sejahtera. Nah, pertanyaannya, bagaimana hati yang sejahtera itu? Para ulama mengatakan bahwa al-qalbu salim adalah salim minasyirki wadanas. Yang pertama, hati itu suci, tidak ada padanya syarikat, artinya mempersekutukan Allah. Dia percaya dan bertuhan hanya kepada Allah. Dia itu tidak percaya dan bertuhan kepada selain Allah. Banyak ditanya kadang-kadang, bukan hana nejak puno bak acaranya hana menduk, hana moto, hana nejak. Artinya kita masih terikat kepada selain Allah. Kita belum tawakal sepenuhnya, belum rajak sepenuhnya kita kepada Allah. Itu penampilan kita pada seharian. Wadanas, dan bersih daripada kotoran-kotoran. Makanya Ibnu Surin mengatakan bahwa al-qalbu salim ay ya'lama annallaha haq wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Hati yang sejahtera bahwa dia meyakini bahwa Allah Ta'ala itu hak. Hanya kita bergantung kepada Allah, tidak pernah bergantung kepada selain Allah. Dikala azan berkumandang di masjid, baik asarkah, leluh, kadang-kadang gedeo dengan dajik kubi, dengan terbegat laporan di kantor, dengan dadu di balai, dengan da'i di rumah. Bagaimana perasaan kita dikala azan berkumandang itu adalah suara Allah, bukan suara muazzin. Suara Allah melalui Jibril kepada Rasulullah, kepada Bilal Rabah pada masa-masa awal. Allah memanggil kita, di mana nilai kita? Pada suara Allah yang memanggil kita untuk berinteraksi dengannya. Allah, dapat berhubungi oleh putih, dapat berhubungi oleh putih, dapat oleh ilai. Itu pada kita. Artinya berapa nilai kita, bagaimana nilai kita kepada Allah? Adakah kebenaran Allah itu hakikat, suatu keniscayaan bagi kita? Annallaha haq, bahwa Allah adalah yang benar, tidak ada benar selain Allah. Dan begitu pula yang lain-lain. Kemudian, bahwa hati yang sejahtera, sikap kita adalah
wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu pasti, pasti akan datang. Bagaimana sikap kita dengan kondisi hari kiamat? Dan ya betul, orang kiamat akan terjadi. Kita cuek-cuek saja. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, membekali diri kita, mewarnai kehidupan kita dengan hal-hal untuk kita persiapkan diri kita menyambut datang kiamat yang kita belum tahu kapan dia terjadi. Tetapi secara pribadi itu sebuah misteri bahwa awal kiamat itu adalah dikala kita menjemput, dikala kita didatangi oleh malaikat Israel. Bangka mati katanya, ka meninggal katanya, ka gecok jawang katanya, itu adalah awal kiamat bagi kita pribadi masing-masing. Walaupun pada selanjutnya bahwa hati yang sejahtera itu meyakini bahwa innallaha yab'atsu man fil qubur, Allah Ta'ala akan membangkitkan manusia di dalam kubur. Kematian adalah bukan akhir segala-galanya, tetapi awal daripada segala-galanya. Karena masih banyak hal pasca kematian kita bila ini banding dengan kehidupan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, ini salah satu yang diartikan dalam kitab tafsir bahwa itulah makna qalbun salim. Apalagi kalau kita mengingat para ulama mengatakan awwalu ma yanzuru ilaihi minal 'abdi qalbu. Allah Ta'ala yang pertama memantau, yang pertama kali dilihat oleh Allah Ta'ala adalah hati kita. Hati kita. Bagaimana hati yang kita bentuk hati kita? Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj, hati itu dibagi dalam tiga kategori. Yang pertama, hati kita lah qalbun salim. Sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa itulah hati yang terbaik. Itu adalah hati yang paling utama dan itulah yang diharapkan oleh Allah. Kemudian hati yang kedua adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati yang mati bagi mereka itu adalah tidak ada yang namanya Tuhan, tidak ada yang namanya Allah. Dia berbicara, dia berbuat, dia mengambil kebijakan, dia mengambil sebuah keputusan, tidak ada Allah dalam hidupnya. Yang ada hanya nafsu, yang ada hanya hawanya, yang ada hanya keinginannya. Allah tidak ada. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya urung yang kalakenyo, yang penting tujuannya tercapai. Yang penting kekayaannya ada, halalkah atau haramkah, itu tidak ada dalam kamus mereka. Nyo yang perlu. Maka dalam dinamika kehidupan kalian, apalagi ketika menjelang pesta demokrasi daerah dan nasional, kita berhati-hati agar hati kita hendaknya jangan dimatikan oleh Allah dan kita jangan berada dalam orang-orang yang sudah mati mata hatinya. Karena yang ada padanya hanya bentuk, hanya materi, tidak ada nampak bagi mereka itu adalah yang baik-baik. Tidak ada Allah, yang ada hanya materi, kebendaan-kebendaan. Kaum muslimin rahimakumullah, hati yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit. Makanya ada yang artikan adalah al-qalbus salim lal marid, makna hati yang sejahtera adalah as-sahih, hati yang sehat dan hati yang sakit. Fi qulubihim marad, Allah Ta'ala menyatakan hati orang munafik, hati orang kafir adalah hati marah. Hati yang sahih al-mu'min, hati orang mukmin. Hati yang sakit, kadang-kadang dia itu menjanjikan buruk. Jikalau dia menang dalam suatu pertarungan, dia ingat kepada Allah. Nyona proyek apa? Menang tender, ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi dia kalah dalam
suatu kompetisi, dalam sebuah pertarungan duniawi, dia lupa kepada Allah, dia marah kepada Allah, dia benci kepada Allah. Artinya nadigataho memari. Cuman tamlaki lisan ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang sejahtera, dan berikanlah taufik dan hidayah kepada kami untuk selalu berusaha untuk menjadikan hati kami hati yang sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita tergugah perasaan, terpanggil jiwa kita untuk membentuk karakter kita menjadi karakter kalbus salim, hati orang yang sejahtera, hati orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.